Yang pertama, saya menyokong kepada pengalaman sebenarnya lebih penting. Sebenarnya lebih penting daripada pendidikan. Ini kerana bagi saya pengalaman mendewasakan. Pengalaman boleh apa? Mendewasakan. Poin saya yang pertama. Okey, ini kerana pengalaman adalah aplikasi tentang cara seseorang itu menggunakan pengetahuan mereka. Ia adalah satu hands-on experience. Pengalaman secara praktis. Yes, pengalaman secara praktis daripada kita belajar. So daripada kita belajar, pendidikan tu sebenarnya penting, sama penting dengan pengalaman. Tetapi aplikasi adalah lebih penting. Yang kedua adalah contohnya pengucapan awam. Panggilah. Ini kerana kita pendidikan akan mengajar seseorang itu untuk cara-cara untuk kita menyampaikan poin kita. Tetapi aplikasi adalah lebih penting. Ya, begitu juga. Pendidikan seks. Tak ada kena guna. Okey, yang kedua adalah pengalaman ini dapat melahirkan dapat melahirkan orang yang lebih berjiwa kental dan berdeterminasi. Berkesungguhan. Berdeterminasi tak ada. Ini kerana ini kita dapat contoh ya, usahawan yang berjaya seperti Dato' Ali Syukri. Kerana beliau tiada pendidikan yang selayaknya. Walaupun beliau tiada pendidikan yang selayaknya, maksud saya dia tak berapa bijak, tapi tengok dia. Sudahlah tidak bijak. Disleksia pula. Tetapi beliau. Betul dia disleksia. Tetapi beliau mampu menunjukkan kepada kita yang beliau mampu berjaya. Itu tidak fitnah ya. Bonda Rosita yang bagi tahu saya. Saya nak tunjuk satu contoh yang di depan mata saya sendiri. Jiran saya merupakan bukan rumah bawang dia merupakan kelulusan SPM saja, tetapi beliau mampu memiliki syarikat sendiri, kereta mewah beberapa, saya rasa lebih daripada 10 kereta mewah. Serius. Sangat kaya, berpangkat datuk, tetapi beliau tiada pendidikan. So itu memberikan saya satu contoh yang baik, membuka mata saya yang sebenarnya pendidikan tu bukanlah segalanya. Tapi saya tak cakap pendidikan itu bukan tak penting. Yang ketiga, pemikiran. Saya juga ingin menasihatkan. Kawan saya Emma Watson. Untuk belajar bahawa tak perlu nak mengejar 4.0. Bukan siapa yang kerja Innova. Tidak perlu mengejar 4.0 kerana pengalaman lebih mendewasakan. Okey, yang ketiga adalah pemikiran seseorang yang berpengalaman adalah lebih matang. Lebih matang berbanding mereka yang hanya mempunyai pendidikan yang tinggi. Contohnya seseorang yang bekerja selepas tamat belajar,
adalah kurang matang ataupun kurang berpengalaman berbanding mereka yang dah tak berpendidikan tetapi terus bekerja. So pengalaman mereka adalah lebih panjang. Instead of mereka yang keluar tak bekerja tak belajar terus bekerja tu. Ah, macam itulah. Tak faham ah. Saya pun. Mereka yang bekerja terus lepas tamat persekolahan. Mereka yang terus bekerja lepas tamat perperiksaan. Didapati. Lebih matang daripada mereka. Lebih matang daripada mereka. Yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja. Tetapi. Menyambung pelajaran. Ke Menara Gading. Saya menyeru rakan-rakan dan penonton sekalian untuk mencari pengalaman dan menyeimbangi pendidikan. Menyeimbangi pendidikan. Saya tidak mengatakan pendidikan. Saya tidak mengatakan pendidikan itu tak penting, tapi biarlah pengalaman itu. Tetapi biarlah pengalaman itu mendewasakan kita. Lirik lagi. Okey, saya rasa sekian saja hujah saya pada hari ini.